baik ya. Iya. Hati-hati jangan sombong, jangan luka. Ya betul betul slow slow. Ya. 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 Lama tak jumpa. Ya. Ha? Laser. Which one? Okay. Slow slow ah. Ya ya. Thank you.
musim banjir biar U15. Matilah bosku. Tumbang teguling-guling lah ini kali Zahid Ponorogo bosku. Jangan, no. Only machine. Kau tanya aku kenapa aku si botak ni tunaikan nazar lah. Sebab Zahid Ponorogo dan UMNO dupang-dupang kasih bubar parlimen. Nah, kau tengok rakyat tu marah sudah. Kau bubar parlimen musim banjir. Memang bagi bola tanggung kau. Tumbang ini UMNO BNPRU 15. Mengamuk orang Sabah, orang Sarawak, orang Melayu pun mengamuk. Orang Cina pun marah sudah dengan UMNO. Tak nak undi UMNO. Tak mau undi MCA, MIC. Ini Najib tak boleh bertanding PRU 15. Najib belum dapat pengampunan diraja. Tak boleh bertanding PRU 15. Memang botak licin ini. Sebab apa? Bubar parlimen. UMNO bunuh diri sendiri. Kasih tumbang kerajaan sendiri. Aku sokong parlimen bubar. Terima kasih ya. Saya Ponorogo, UMNO bien. Kasih tumbang kerajaan sendiri. Ngamlah itu. Musim banjir ni. Bunuh diri, tanam diri sendiri. Ui, betul-betul licin ini si botak ini. Kasih cantik kah botaknya? Biar sakit hati orang-orang UMNO tengok aku botak. Nazarku sudah tertunai. Masih mulutku kan? Bubar parlimen. Ngam, kau kasih bubar parlimen musim banjir. Senang kami tanam. Parti timbangan musim banjir ni. Zahid Ponorogo dengan parti timbangan sudah ready. Kalah PRU 15 macam PRU 14 lalu. Sudah ada batu nisan. Lubang kubur sudah ada. Ya dan dah ready. Mampuslah kamu. Kau tengok rakyat dekat TikTok ni marah sudah. Kamu kasih bubar parlimen musim banjir. Bagi bola tanggung lagi kamu. Najib pun kempunan berputih mata. Tidak dibenarkan oleh Jabatan Penjara bertanding PRU 15. Berapa bos? 15. Okay. 15 ringgit saja nih, kasih botak kepala. I give you 20 ringgit ah. Tips. Keep the change. Nah, matilah UMNO BN ni PRU 15. Okey. Hancur UMNO ni PRU 15. Rakyat marah. Wrong timing lah bubar parlimen. Nah, tak nak dengar suara rakyat kan buruk pun nama UMNO. So beginilah kepala botak saya. Pak Cik Manci Otto Arum. Nah kan terlalu handsome bah kalau aku botak. Ini fashion paling cantik lah ini. Aku pakai cermin mata dulu. Mata aku ni bengkak. Baru macam gangster. Apa sudah jadi ni? Berpuluh-puluh juta rakyat marah. UMNO BN bubarkan parlimen musim banjir. Kau nampak di Sabah, Sarawak, Kedah, Johor, Pahang pun banjir. Marah orang Melayu, orang Cina, India, Sabahan, Sarawak ya. Orang asli pun marah dengan UMNO BN sekarang. Tumbang UMNO BN. Kau tulis cakapku ini. Kau terperangkap dengan percaturan kuasa sendiri. Salah main game, salah timing ini. Zahid Ponorogo dengan UMNO. Kenapa aku kasih botak ini? Ini banyak gembira lah. Banyak hati suka lah. Parlimen bubar. Kita memang start kempen kau-kau. Ini kali UMNO BN tumbang terguling-guling. Nak menang 30 kerusi parlimen, 40 kerusi parlimen, jangan mimpi. Orang Melayu, Bumi Putera, Sabahan, Sarawakian, orang Cina, India, tak undi UMNO, tak undi MCA, tak undi MIC tau. Kita banyak pilihan. PRU 15 ni, Zahid Ponorogo dengan parti timbangan. Mereka sengaja bubar parlimen musim banjir untuk bunuh nyawa berpuluh-puluh juta pengundi PRU 15. Kita boikot UMNO BN, jangan pangkah parti timbangan. Saya ingin ajar rakyat Malaysia di sini. Kalau kita dibagi duit rasuah oleh orang-orang UMNO BN, masa kempen PRU 15, kita ambil duit dia.
200, 300, 400, 500 kita ambil. Tapi bila sampai peti undi kita pangkah, jangan pangkah parti timbangan itu, timbangan bekarat itu. Logo dacing bekarat tu jangan dipangkah. Dorang ni nak bunuh rakyat musim banjir. Kita tanam hidup-hidup parti timbangan bekarat ni, ya, musim banjir PRU15. Kita setuju, kita sokong keputusan agung, keputusan Perdana Menteri buat PRU15 musim banjir. Tapi ini peluang keemasan kami sebagai pengundi PRU15. Kami tak mahu undi UMNO BA sekalipun kami dibagi rasuah RM500 PRU15. Kami akan tanam hidup-hidup. Parti timbangan, keep the change, take your money. Memang mampus ini kali, kena tapau, kena bungkus. Ditanam hidup-hidup ni, UMNO BA musim banjir PRU15. Ngam kau buat kempen PRU15 musim banjir, saya amiti. UMNO BA marah rakyat dekat Facebook, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Instagram, dekat Twitter. Pengundi muda, pengundi tua, orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, maki hamun UMNO sudah hari ini. Ini baru hari pertama kempen PRU15. Sudah buruk, sudah busuk nama UMNO BA. Saya nak bagi tahu orang-orang UMNO yang berkempen dekat TikTok, sia-sia kamu berkempen. Semua bangsa maki hamun UMNO BN, Pak Cik Makcik Otuaru, memang mabuk gila kuasa sudah. Zahir Ponorogo UMNO BN, tumbang terguling-guling. Kau nak bunuh nyawa rakyat berpuluh-puluh juta musim banjir? Rakyat nak kasih hancur ini. Parti timbangan ini. Dikasih kubur, ditanam, dikasih tumbang macam PRU14 lalu. Kau nak jadi Perdana Menteri ke-10 Zahir Ponorogo? Berbaris kamu ni, pemimpin-pemimpin penyamun-penyangak dalam parti timbangan. Esok lusa tumbang UMNO BN, semua pemimpin UMNO masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Temankan Najib, temankan Rosmah, ya, termasuk Zahid Ponorogo. Saya ingin mengisytiharkan gerakan rakyat untuk kempen PRU15. Kita punya tema kempen ni, tanam dan kuburkan UMNO BN PRU15. Lawan tatap lawan, radu tatap radu, ini kalilah 32 juta rakyat. Tanam dan kuburkan parti timbangan bekarat ini, PRU15 musim banjir. Terima kasih Zahid Ponorogo dan UMNO BN, kasih tumbang kerajaan sendiri di Putrajaya. Memang ini peluang rakyat keluar mengundi beramai-ramai. Marah kau, ya. Kami tak mahu undi UMNO BN. Saya nak bagi tahu orang-orang tua di sini. Kami orang muda, walaupun kami dibagi rasuah RM2.6 bilion, kami orang muda tak mahu undi parti UMNO BN. Kami ada banyak lagi pilihan lain. Kita ada Pakatan Harapan, kita ada Perikatan Nasional, kita ada Parti PAS, kita ada Parti Warisan, kita ada Parti Gabungan Rakyat Sabah, kita ada Parti Gabungan Rakyat Sarawak, kita ada Parti Pejuang Tanah Air. Banyak pilihan, ma. Kami tahu kami nak undi apa PRU15. Dalam negara Malaysia ni, oi, silap UMNO BN, bubar parlimen musim banjir, Pak Cik Makcik Otto Arum. Memang UMNO BN cari nahas sendiri, cari maut sendiri, gali lubang kubur sendiri. Syok sendiri bubar parlimen musim banjir. Sekalinya rakyat mengamuk. Rakyat maki hamun UMNO sekarang ni. Memang sangat-sangat mengejutkan. Tidak ada rakyat sokong UMNO dalam media sosial. Sabetupas UMNO pun bercakap semuanya tunggang tak balik, dupang-dupang. Memang kita sokong Agung dan Perdana Menteri bubarkan parlimen. Ini bola tanggung untuk rakyat, tanam dan kuburkan UMNO BN musim banjir PRU15. Keluar beramai-ramai. Sabetupas UMNO. Apa sudah jadi? Orang Melayu, orang Cina, India, orang Bumi Putra, Sabahan, Sarawakian, maki hamun UMNO sejak kemarin sampai sekarang. Tidak ada yang sokong UMNO BN PRU15 musim banjir. Kau tengok ni, aku tunaikan nazar ni botak kepala. Kenapa? Sebab memang confirm UMNO BN. Ditanam hidup-hidup oleh pengundi PRU15 musim banjir ni. Di Sabah, UMNO BN confirm kalah dan tumbang. Di Pulau Pinang,
UMNO VN confirm kalah Pak Cik Makcik Otok Ari. Di Selangor, UMNO VN confirm kalah. Di Negeri Sembilan, UMNO VN confirm kalah. Di Sarawak, UMNO VN sudah hancur di Sarawak Pak Cik Makcik Otok Ari. Kalah. UMNO VN tak boleh bertanding di Sarawak. Saya nak bagi tahu, Negeri Melaka, Negeri Johor, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, UMNO VN confirm kalah PRU 15. Ada banyak negeri-negeri yang mahu tanam UMNO VN musim banjir. Ini semua salah UMNO VN, bubar parlimen musim banjir, kasih naik kemarahan rakyat. Kau Zahid Ponorogo dan Parti Timbangan nak bunuh berpuluh-puluh juta PRU 15 musim banjir ni, memang UMNO VN lah yang ditanam hidup-hidup oleh rakyat PRU 15. Saya masih ingat PRU 14 lalu, Najib dengan UMNO VN bubarkan parlimen. Syok sendiri, confirm menang konon. Sekalinya keluar keputusan, sudah main tipu-tipu PRU 14, kalah juga Najib dengan UMNO VN. Cash is King pun kalah. Sudah tabur duit rompakan 1MDB PRU 14, kalah juga Najib. Waktu itu rakyat marah dengan Najib, dengan Rosmah, dengan UMNO VN. Sebab rompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit, buat GST 6%, harga barang sangat mahal. Ini zaman UMNO memerintah. UMNO memang salah main game. Wrong timing. Bubar parlimen musim banjir, kau tak nak dengar suara rakyat? Nah, ambil kau. Memang rakyat boikot UMNO VN, PRU 15, Pak Cik Manci Oto Arum. Kami rakyat tak takut mati keluar mengundi PRU 15, Zahid Hamidi UMNO VN. Tapi kamu Zahid Hamidi UMNO VN, 3 juta ahli UMNO VN, takut ditanam hidup-hidup oleh pengundi PRU 15 musim banjir. Saya nak bagi amaran terakhir kepada Zahid Ponorogo dan Parti Timbangan. Get ready untuk kalah teruk PRU 15 musim banjir seperti mana Najib Razak, Rosmah Mansur dan UMNO VN tumbang secara mengejut kalah teruk PRU 14 lalu. Sejarah pasti berulang. Sejarah buruk untuk UMNO VN akan berulang. PRU 15 akan lebih teruk UMNO VN kalah macam PRU 14 lalu. Sifat sejarah di dunia ini berulang-ulang. Zahid Ponorogo, wahai 3 juta ahli UMNO, dupang-dupang. Ha. Marah kau ya, kami sudah start berkempen PRU 15. Kami tidak mahu undi UMNO VN, terus terang. Kami tidak mahu pangkah UMNO VN PRU 15. Kami terus terang. Mak bapak datuk nenek moyang kami pun tak boleh paksa kami untuk undi UMNO VN. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar, balak besar. Disebabkan Zahid Ponorogo, Gelojo, Kelangkabut bubar parlimen bersama UMNO VN musim banjir. Kami rakyat tidak boleh dipaksa-paksa untuk undi UMNO VN musim banjir. Memang tumbang ini UMNO VN dari Sabah sampai Kelantan. Sapu habis ini. Jangan terkejut ya Zahid Ponorogo UMNO VN kalau berpuluh-puluh juta pengundi muda, pengundi belia, pengundi tua, datuk nenek moyang keluar mengundi. Jangan kau terkejut UMNO VN. Ditanam hidup-hidup, dikuburkan musim banjir PRU 15. Ngam kau bubarkan parlimen musim banjir ni. Rakyat semakin benci dengan UMNO VN Zahid Hamidi. Rakyat semakin tidak percaya dengan mainan politik kotor, zalim, kejam UMNO ini. Yang kantoi mahu membunuh berpuluh-puluh juta rakyat musim banjir ni. Ini musim banjir lah, sepatutnya kau selesaikan masalah banjir oh, UMNO. Kau patut selamatkan nyawa rakyat, tapi UMNO sibuk berpolitik musim banjir. Sibuk gila kuasa nak berebut jawatan Perdana Menteri ke-10. Kami rakyat tidak takut ditangkap, tidak takut dibom sifo ni. Kau bubarkan parlimen hari ini, kami rakyat bebas bersuara untuk kasih tumbang
kasih guling UMNO BN dan tanam hidup-hidup parti timbangan PRU 15 seperti mana kami rakyat tanam hidup-hidup UMNO BN pada PRU 14 lalu sampai banduan Najib masuk penjara Kajang hari ini secara mengejut. Malulah UMNO BN. Banduan Najib Razak itu adalah simbol kehancuran UMNO BN dalam penjara Kajang. Pengarah Jabatan Penjara Malaysia sebentar tadi mengumumkan kepada seluruh dunia banduan Najib Razak tidak boleh keluar berkempen PRU 15. Malah sampai sekarang yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak ada bagi pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak. Daulat Tuanku yang di Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Ini masin lagi mulutku. Banduan Najib Razak tak layak bertanding PRU 15. Tak layak keluar berkempen PRU 15. Banduan Najib adalah banduan penjenayah yang dihukum penjara 12 tahun. Ini kali pertama banduan Najib Razak tak layak bertanding PRU 15. Wahai UMNO BN, banduan penjenayah adalah tetap banduan penjenayah dalam penjara Kajang. Pakcik Makcik Otok Arum, ini tanda-tanda kehancuran dan kekalahan UMNO BN PRU 15. Apabila banduan Najib Razak tidak dapat pengampunan diraja di musim PRU, Najib Razak tak dapat pengampunan diraja, tak boleh keluar berkempen. Sia-sia UMNO BN berkempen bersama cyber troopers dia. Berpuluh-puluh juta rakyat maki hamun UMNO BN kerana bubar pali memusim banjir. Kamu masuk perangkap sendiri, Zahid Ponorogo, UMNO BN. Jutaan terima kasih bagi bola tanggung kepada Jupazli Syed Ahmad si botak ini, kepada rakyat berpuluh-puluh juta. Kami memang dah tak sabar nak keluar mengundi, nak balik kampung, naik kapal terbang, naik bas. Ready kamu, Zahid Ponorogo, UMNO BN? Memang tumbang terguling-guling PRU 15. Pakcik Makcik Otto Arum, lawan tetap lawan sampai UMNO BN kita tanam musim banjir PRU 15. Radu tetap radu. Kita kasih tumbang UMNO BN dari Sabah sampai Kelantan. Ini kalilah kita berpuluh-puluh juta rakyat ajar UMNO BN apa itu suara kuasa undi rakyat di negara demokrasi ini. Ini UMNO banyak masalah. Di zaman UMNO harga barang sangat mahal, Pak Cik Mak Cik Otto Arum. Memang rakyat sangat marah, sangat benci dengan UMNO BN. Sibuk berpolitik, harga barang sangat mahal, semakin mahal. Lepas tu bubarkan parlimen lagi hari ini musim banjir. Memang confirm UMNO BN kalah PRU 15. Kerana harga barang sangat mahal ini sampai sekarang UMNO tidak boleh selesaikan. Selain itu, kalau anda semua perasan, masalah banjir di seluruh negara pun sampai sekarang UMNO tidak boleh selesaikan. Rumah-rumah yang ditenggelami banjir, UMNO tak boleh selesaikan. Ini semua salah UMNO. Negara Malaysia banjir pun dorang sibuk berpolitik. Ini tanda-tanda kiamat besar. UMNO BN confirm ditanam hidup-hidup oleh orang Melayu, orang Cina, orang India. Musim banjir ini sangat dupang UMNO BN. Bubar parlimen dalam keadaan UMNO gagal selesaikan masalah banjir. Selain itu, kamu perasankan nilai ringgit jatuh lagi hari ini. Selepas UMNO bubarkan parlimen musim banjir, nilai ringgit bukan naik, nilai ringgit makin jatuh. Satu US dollar bersamaan RM4.67. Dulu RM3.30 satu US dollar. Sejak UMNO memerintah di Putrajaya ni, sejak UMNO ni kerja dia merompak, nilai ringgit jatuh. Hari ini UMNO sendiri bubarkan parlimen, kasih tumbang kerajaannya sendiri di Putrajaya. Ngam-ngam masalah ringgit tidak pandai selesai. Rakyat marah di seluruh negara. Kenapa zaman UMNO nilai ringgit jatuh, dibiarkan jatuh, merosot hari-hari sampai nilai ringgit tak laku, sampai pelabur asing pun dah tak nak melabur dalam negara Malaysia, Pakcik Makcik Otto Arum. Perkara keempat, masalah UMNO bubar parlimen musim banjir. Skandal rompakan 1MDB. Hari ini Najib Razak, peguam dia Tan Sri Syafiq Abdullah, dapat
amaran terakhir kena marah oleh hakim sebab mereka nak tangguhkan perbicaraan kes rompakan 1MDB 2.28 bilion ringgit. Pak cik mak cik Otto Aru, masalah 1MDB ni belum selesai Najib Razak dalam mahkamah. Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz akan menjadi saksi utama di Mahkamah Malaysia bermula minggu ini untuk bogelkan dan telanjangkan Najib Razak merompak 2.23 bilion ringgit. Lebih 2 bilion ringgit duit rakyat dalam 1MDB ditemui dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Zeti Aziz muncul untuk menyelamatkan negara Malaysia di mahkamah. Ini tanda-tanda balak Pak Cik Mak Cik Otto Aru. Banduan Najib dengan kes rompakan 1MDB UMNO ini antara punca UMNO BN ditanam hidup-hidup musim PRU15. Kes mahkamah Zahid Hamidi Rosma Mansur. Banduan Najib joloh orang-orang UMNO sampai sekarang tidak ditutup dan tidak boleh ditutup. Selepas PRU15 UMNO BN ditanam, dikasih tumbang oleh rakyat, semua pemimpin UMNO kata Zahid Hamidi dalam keadaan bahaya jika UMNO BN kalah PRU15. Betul kata kau Zahid Hamidi, bukan sahaja pemimpin UMNO yang dalam bahaya, kau pun dalam bahaya Zahid Hamidi. Kedudukan UMNO BN sangat-sangat bahaya, musim banjir PRU15. Rakyat mengamuk, rakyat sangat marah maki hamun UMNO hari-hari sejak kemarin sampai sekarang. Kalau UMNO BN ni tumbang, ditanam hidup-hidup oleh kami PRU15, Pak Cik Makcik Otto Aru, semua pemimpin UMNO akan disumpat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu. Penyamun penyangak, toyol penyamun. Dalam parti timbangan ni tidak ada yang terkecuali, semua mereka dari atas sampai bawah akan disumbat oleh rakyat ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu kalau UMNO BN tumbang terguling-guling PRU15. Marah, koyak mental, berdarah-berdarah lubang telinga kau. Tolong bersedia semua pemimpin-pemimpin UMNO BN masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sebab UMNO BN confirm kalah PRU15. Wrong timing kau bubarkan parlimen ni musim banjir. Terlampau cepat kau bubarkan parlimen, makin cepatlah UMNO BN ditanam hidup-hidup oleh rakyat musim banjir. Memang pupus hancur UMNO BN ni PRU15 dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu. Parti penyamun, parti penyangak, parti perompak, parti pembunuh musim banjir ni tidak akan diundi Zahid Hamidi UMNO BN oleh rakyat PRU15. Memang hancur sehancur-hancurnya Zahid Hamidi kasih hancur UMNO BN ni musim banjir. Buruk sudah nama UMNO BN ni, busuk nama UMNO BN. Dupang-dupang bubarkan parlimen musim banjir. Rakyat sudah penat dikasih bodoh-bodoh dirompak oleh UMNO BN, Pak Cik Mak Cik Otto Aru. Rakyat sudah penat dikambing hitamkan nyawa mereka musim banjir ni. Ini kebenaran yang terlalu menakutkan Zahid Hamidi, Najib Razak dan 3 juta ahli UMNO yang tengok video ni. Memang koyak semuanya. Sebab kalau kita sudah start berkempen hari pertama ni kasih panas PRU15, konfirmasi ni mulutku tumbang UMNO BN PRU15. Masinkan mulutku bubar parlimen ni cepat-cepat. Ramalan saya selama ini betul Zahid Hamidi, Najib Razak. Zahid Hamidi pun hari ini berucap dalam keadaan ketakutan, UMNO sendiri bubar parlimen, UMNO sendiri bagi amaran dengan orang-orang UMNO. Kalau UMNO kalah PRU15, nasib pemimpin-pemimpin UMNO dalam keadaan yang sangat bahaya. Bukan lagi sangat bahaya, tak cukup tanah kau lari ni. Ready lah kau Zahid Ponorogo, lari balik pergi Indon. Penyamun-penyangak, larilah kamu keluar negara ya. Kalau UMNO BN ni ditanam hidup-hidup musim banjir PRU15. Paling memalukan UMNO. Rakyat tak nak undi UMNO BN sebab Zahid Ponorogo ni nak jadi Perdana Menteri ke-10. Zahid Ponorogo rupa-rupanya calon Perdana Menteri ke-10 untuk Parti Timbangan. Maka rakyat Malaysia, semua bangsa dari Sabah sampai Kelantan paling benci dengan Zahid Ponorogo ni sebab dia ni penyamun, penyangak, penjenayah. Ada 87 kes jenayah rasuah, 47 kes jenayah rompakan yang senakal budi, dia sudah kalah pusingan pertama. Jadi saya nak bagi tahu dengan Zahid Ponorogo, memang ngam UMNO BN.
angkat Zahid Ponorogo jadi calon Perdana Menteri ke-10. Senang kerja rakyat untuk tanam dan kuburkan UMNO di musim banjir PRU15 ini. Pakcik-makcik Otok Arum, banduan Najib dah tak boleh jadi calon Perdana Menteri ke-10 sebab banduan Najib tak dapat pengampunan diraja, tak boleh bertanding PRU15. Ha, musim banjir ni tunggang terbaliklah UMNO BN. UMNO BN kena maki hamun hari-hari oleh rakyat. Pakcik-makcik Otok Arum, memang tumbang terguling-guling ni UMNO BN kerana kedupangan dan kebodohan Zahid Ponorogo. Bubarkan parlimen musim banjir. Saya sokong kebijaksanaan agung dan Perdana Menteri Ismail Sabri. Bubarkan parlimen musim banjir. Senang untuk rakyat bagi alasan untuk kalahkan UMNO BN musim banjir ni. Senanglah rakyat nak mengamuk, nak marah, nak maki hamun UMNO BN musim banjir. Okay. So itu sahaja Pakcik Makcik Otok Arum. Ada orang takut kita berkempen PRU15. Ini baru kempen dalam TikTok ma. Sudah takut ma. Itulah memang UMNO BN tumbang PRU15. Kalau kau takut dengan suara si botak ini, blok Ju Fazli, blok Ju Fazli. Jangan suruh Ju Fazli berkempen. Nah, matilah bosku. Memang tumbang terguling-guling lah UMNO BN PRU15. Orang Cina, orang India pun tak mahu undi UMNO BN, Pakcik-makcik Otok Arum. Memang siaplah. Are you ready UMNO BN? Ditanam hidup-hidup, dikuburkan musim banjir PRU15. Kesian banduan Najib dalam penjara Kajang. Ju Fazli Syama masih bebas, Pakcik-makcik Otok Arum. Nah, memang mampu sini kali. Najib Razak tak boleh jadi calon PRU15, tak boleh berkempen PRU15. Tumbang terguling-guling UMNO BN PRU15. Tatap tumbang parti timbangan PRU15. Tatap tumbang parti timbangan PRU15. Ini kalilah radu tatap radu. Lawan tatap lawan. Tumbang terguling-guling Zahid Ponorogo dengan parti timbangan PRU15 dari Sabah sampai ke Kelantan. Memang hancur sehancur-hancurnya Zahid Ponorogo dan parti timbangan PRU15 ini, Pakcik-makcik Otok Arum. Tumbang terguling-guling ini kali parti timbangan PRU15. Pakcik-makcik Otok Arum, kita tetap keluar mengundi, tak takut mati musim banjir. Zahid Ponorogo dan UMNO BN takut kalah PRU15. Confirm tumbang terguling-guling Pakcik-makcik Otok Arum. Kita tak takut ditangkap. Kau sudah bubarkan parlimen, kami rakyat boleh berkempen. Memang mampu sini kali. Parti timbangan cari nahas sendiri. Gali lubang kubur sendiri. Rakyat mengamuk sudah di semua platform media sosial. Buruk sudah nama UMNO BN ni. Tak boleh sudah berkempen. Sangat dibenci. Parti yang paling dibenci dalam negara Malaysia ni oleh rakyat, parti UMNO BN Pakcik-makcik Otok Arum. Kita bermula berkempen hari ini. Tumbang Zahid, Hamidi dan UMNO BN di seluruh Malaysia. Kita akan keluar mengundi. Salah kau Zahid, Hamidi, UMNO BN. Kalau kau cakap kami tak keluar mengundi. Musim banjir ini perang besar-besaran. Memang rakyat tak takut mati Pakcik-makcik Otok Arum. Saya nak bagi tahu dengan 3 juta li UMNO. Memang kamu silap bubarkan parlimen musim banjir. Kami suka kamu bubarkan parlimen musim banjir. Senang kami tanam hidup-hidup ni UMNO BN musim banjir. Memang mati kamu. Nah, saya sudah cakap, jangan tersilap percaturan. Nah, UMNO sendiri tersilap percaturan. Menyesal sudah Zahid Hamidi dengan UMNO BN bubar parlimen musim banjir. Kau bagi bola tanggung untuk rakyat kasih tumbang UMNO BN musim banjir ni. Memang dupang, belau, talengong, bahalul. Memang sangat gila. UMNO BN bunuh diri sendiri musim banjir. Adakah patut disuruhnya bubar parlimen musim banjir? Ready kamu? Memang UMNO BN takut sudah ni dengan suara rakyat. Dia takut dengan undi rakyat.
Kau nak bunuh nyawa rakyat musim banjir? Kami rakyat akan kasih tanam hidup-hidup Parti Timbangan tu musim banjir sebelum kau Zaid Ponorogo bunuh kami. Mampuslah kau ini kali. Memang rakyat sangat marah. Ha. Tengok ni aku kasih botak kepala aku ni. Satu bulan lagi ni. UMNO BN pupus hancur. Buat selama-lamanya. Ditanam hidup-hidup musim banjir. Satu bulan lagi. Ready kamu? Countdown kita. Beritahu orang-orang kampung. Orang Melayu, orang Bumi Putera. Cina, India, Sabah, Sarawakian. Ini kali kita kasih tumbang. Kita tanam hidup-hidup UMNO BN. Selama ini, diorang kasih bodoh rakyat. Jual harga barang sangat mahal. Nilai ringgit jatuh. Kerja diorang merompak ratusan bilion ringgit. Kerja diorang mengasih bodoh orang-orang Melayu. Kasih miskin orang Melayu. Kasih miskin orang Bumi Putera. Hak rakyat Sabah, hak rakyat Sarawak. Sampai sekarang tidak diberikan. Ini salah siapa? Salah UMNO. UMNO berkuasa di Putrajaya. Menipu orang Sabah, orang Sarawak. Sampai sekarang Sabah dan Sarawak mundur dalam Malaysia. Lebuh rakyat Pen Borneo tak pandai siap. Air di Sabah tu pun bermasalah. Bekalan elektrik di Sabah pun bermasalah. Sabah tu sudah berpuluh-puluh tahun miskin dan mundur sejak UMNO berkuasa. Memang mampuslah ini kali. Orang Sabah sampai Kelantan. Memang dari Sabah sampai ke Kelantan. UMNO BN tumbang terguling-guling. Pakcik-makcik Otto Arung. Dalam keadaan internet ni di hujung jari. Susah UMNO BN nak menang. 50 kerusi parlimen. 100 kerusi parlimen pun susah. Memang tumbang ini. UMNO BN pakcik-makcik Otto Arung. Memang salah main game UMNO BN. Bubarkan parlimen cepat-cepat musim banjir. Apabila UMNO BN bubarkan parlimen musim banjir ni. Maksudnya UMNO BN sendiri minta ditanam di musim banjir oleh pengundi-pengundi PRU 15. Saya sokong keputusan agung dan Perdana Menteri UMNO bubarkan parlimen musim banjir. Terima kasih. Akhirnya kami rakyat sedar. Parti UMNO ini adalah parti iblis, parti syaitan, parti dajjal. Yang mahu bunuh nyawa rakyat berpuluh-puluh juta rakyat musim banjir ni. Syukur Alhamdulillah. Allah tunjukkan juga. Parti yang tidak berperi kemanusiaan adalah parti UMNO. Adakah patut disuruhnya rakyat keluar mengundi musim banjir? Ini mengancam nyawa rakyat. Ini sama macam kau nak bunuh nyawa rakyat. Sebelum kau bunuh nyawa kami, kami nak bagi tahu ya Parti Timbangan. Parti Timbangan ni akan ditanam hidup-hidup musim banjir PRU 15. Ha. Sebab itulah ngamlah itu. Agung dengan Perdana Menteri bubarkan parlimen musim banjir ni. Cepat juga kalah. Ah, jangan undi UMNO BN abang. Tumbang UMNO BN. Ah. Kalau rakyat Malaysia mau tanya kita undi parti apa? Banyak mah parti selain daripada UMNO BN dalam Malaysia ni boikot UMNO BN musim banjir ni sebab dorang yang nak sangat bubar parlimen musim banjir. Semua parti politik tolak. Parlimen ni dibubarkan musim banjir. Yang mau sangat pilihan raya musim banjir ni UMNO BN. Ini kali memang kita tanam hidup-hidup Parti Timbangan ni. Ah, nak undi apa? Kita ada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni paling berani bersuara depan UMNO. Tak mahu pilihan raya musim banjir. Undi Perikatan Nasional. Pakatan Harapan. Paling berani bersuara lawan UMNO BN berpuluh-puluh tahun. Undi Pakatan Harapan. Parti PAS pun Hadi Awang tak sokong. Musim banjir PRU 15 ni. Parti PAS sudah hantar surat. Tapi UMNO BN tak nak endah nyawa rakyat musim banjir. Undi Parti PAS. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang. Tak sokong pilihan raya musim banjir. Pakcik Makcik Otto Arum. Undi Parti Pejuang, Parti Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir bertanding di Parlimen Langkawi. Ha, ini UMNO paling takut Tun Dr. Mahathir bertanding PRU 15. Pejuang bertanding PRU 15. Ini barang memang masalah besar Pak Cik Makcik Otto Arung. UMNO BN takut dengan bayang-bayang semua parti politik. Sebab semua parti politik ni lawan UMNO BN. Nah, Tun Dr. Mahathir bertanding lagi di Parlimen Langkawi, lagilah UMNO takut. Tak boleh tidur malam sudah Zaid Ponorogo dengan orang UMNO. Undi Parti Pejuang, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Parti PAS. Selain itu, Syed Saddiq Parti Muda. Ini paling lantang bersuara berkempen di atas jalan raya. Tolak pilihan raya musim banjir. Orang-orang muda undi parti muda ni. Parti Syed Saddiq ni. Biar hancur terbalik ni UMNO BN PRU 15. Banyak parti politik lagi. Ah, kamu undi Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rakyat Sarawak, Parti Warisan. Memang ini kali PRU 15. Jangan undi UMNO BN Pakcik-makcik Otto Arung.
mereka nak bunuh nyawa rakyat musim banjir, tumbanglah ini. Kau tengok aku ni, berkemping di tengah-tengah bumi bah. So sebagai kesimpulan, ini hari pertama kita berkempen PRU15. Kita kasih tumbang UMNO BN ni macam PRU14 lalu ah. Ready kamu ah, Pakcik Makcik Otto Aru? Kita kasih tumbang UMNO BN PRU15 ni macam mana kita berjaya kasih tumbang UMNO BN Najib Razak Rosmah Mansor PRU14 lalu. Ini kalilah tumbang, tetap tumbang ini musim banjir UMNO BN PRU15. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat sampai kiamat. Pak Cik Makcik Otto Aru. Mark my word, Zahid Hamidi UMNO BN. Berpuluh-puluh juta rakyat, orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang asli, orang bumi putera, akan tanam hidup-hidup UMNO BN musim banjir PRU15. Checkmate. En masuk perangkap sendiri 100 kali Zahid Hamidi, banduan Najib Razak dan UMNO BN yang terlampau gila bunuh diri di musim banjir. Sekian, terima kasih rakyat Malaysia. Jumpa lagi.